Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, buat Pak Dani dan Bapak Nai selaku apa selaku tokoh Betawi asli Gedong dan Pak Dani selaku dekot Dewan Kota Jakarta Timur. Tujuan Pak Dani dengan pemasangan baleho ucapan ulang tahun buat DKI Jakarta apa sih, apakah sekali untuk mengembangkan apa rumah yang bersejarah gedung tinggi, karena di situ ya saya lihat ada logo-logo rumah gedung gedung tinggi sejarah gedung, bagaimana menurut Pak Dani? Ya, perlu saya sampaikan menyambut HUT Jakarta yang 494 tahun. Jadi kita dari Forum Gedung Bersatu pada hari ini memasang sebuah spanduk yang cukup besar. Maksud dan tujuan kita memasang spanduk itu adalah supaya masyarakat tahu dan mengerti bahwa di wilayah gedung itu ada sebuah situs peninggalan sejarah yang dibangun pada tahun 1756 dan kondisinya saat ini sudah terbakar, yang sisa hanya puing-puingnya. Tapi kita mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa situs cagar budaya ini jangan sampai hilang, biar ada perhatian khusus dari masyarakat dan dari pemerintah supaya pelestarian situs cagar budaya ini bisa tetap dilanjutkan gitu. Selanjutnya Pak Dini, ini kan tadi ada lagi penanaman tebu. Babe Nai selaku tokoh Betawi, apa tujuan masuk penanaman tebu ini? Apakah mengingatkan jalurnya ke gedung tinggi atau ya. Jadi kalau untuk tebu sendiri, kenapa kita tanam tebu di pinggir Ciliwung? Berdasarkan sejarah yang kita ketahui bahwa sepanjang aliran sungai Ciliwung itu pada sekitar abad ke-17 itu adalah tempat berdirinya pabrik-pabrik gula. Dan kita telah menemukan satu buah batu gilingan tebu yang lokasinya tidak jauh dengan lokasi Tanjung Os atau bangunan gedung tinggi. Jadi saya harapkan dengan penanaman tebu ini, filosofinya adalah dengan adanya tebu kita mungkin bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Gedung khususnya dan di wilayah Jakarta umumnya. Terakhir Pak Dani, ini kan pemasangan baleho dan penanaman tebu ini itu dia diungkap dari forum FGB, forum Gedung Bersatu ya. Gedung Bersatu ini saya lihat ini kan baru nih, di sekitar kan baru sebulan ya Pak Dani, mungkin pendirinya pun atau pembinanya Pak Dani sendiri. Nah tujuan FGB ini, misinya itu apa untuk kedepannya itu gitu? Misi berdirinya Forum Gedung Bersatu pertama adalah kita ingin wilayah khususnya Kelurahan Gedung ini bisa maju, karena selama ini kita memiliki potensi yang baik tapi tidak bisa kita pelihara, tidak bisa kita kembangkan sehingga tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakatnya gitu. Jadi kita di Forum Gedung Bersatu kita punya visi dan misi yang sama, yaitu untuk memajukan wilayah khususnya wilayah Kelurahan Gedung. Nah terakhir pesan Pak Dani ini untuk buat warga gedung asli nih, apa nih pesan terakhirnya nih buat warga ini untuk masalah gedung tinggi ini yang mau berjuangkan oleh Pak Dani biar nanti sejarah ini biar bisa bangkit kembali? Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat gedung, jadi marilah kita memiliki rasa bangga dan rasa mencintai terhadap wilayah yang kita tempati, kita tinggali, tempat kita dilahirkan. Ya mudah-mudahan dengan bangkitnya kita bisa bergerak bersama, mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Gedung, dan tujuan niat kita dari awal itu bisa lebih cepat terlaksana. Amin. Amin. Gedung Bersatu. Mantap.